Okey, kita sambung lagi. Okey, kali ini saya akan tunjukkan contoh lah untuk melukis pengecilan menggunakan kaedah nisbah sisi. Okey, yang ni soalan 7 kita buku modul application. Okey, soalan 7 ni kalau kamu baca soalan pada atasnya tu dia minta dia bagi darjah 5 ni pencontoh A, B, C, D, E dan dia minta kecilkan pencontoh ni dengan mengikut nisbah 3 nisbah 5, okey. Dia minta kecilkan mengikut contoh pada 3 nisbah 5. Okey, kecilkan. Tengok dekat bahagian depan dia kecil, dekat bahagian belakang besar nisbah ni ya. Jadi yang ni adalah menunjukkan adalah objek, objek asal. Yang pada bahagian hadapan adalah image yang akan terbentuk nanti. Jadi kalau depan kecil, pengecilan. Okey, sebab yang belakang ni adalah saiz objek asal dia. Okey. Jadi kalau kamu ingat balik dan macam mana, jangan boleh juga rujuk pada buku teks. Kita akan pilih dulu apa dia punya pusat pengecilan. Okey, macam mana kita nak pilihkan pusat pengecilan dia. Okey, jadi yang paling mudah kita pilihkan dalam A ya. Dalam kes ni titik A kita akan pilih sebagai pusat pengecilan. Okey, kita akan pilih A sebagai pusat pengecilan. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey, kita akan daripada A ni kita akan buat apa? Garisan condong. Okey, garisan condong. Okay, garisan condong ke bawah. Kepada berapa bahagian? Yang kes ni adalah kepada 5 bahagian. Okey, kepada 5 bahagian ah. Okay, jadi dengan menggunakan kamu punya kompas set, kita akan buat buka yang sama besar 5 bahagian. 5 bahagian. Okey, 5 bahagian. Boleh label. Saya tunjukkan kepada kamu. 1, 3, 4, 5. Okey. Saya sasar objek. Okey, nombor 5. Gariskan kepada titik E. 5. Kemudian dengan menggunakan kompas kamu kita akan buat garisan selari ya. Garisan selari kepada nombor berapa? Kepada nombor 3. Okey. Nombor 3 sebab kecilan. Okey, jadi adilnya aku gunakan titik E yang baru ataupun E prime. Okey, E prime. Jadi kita dah dapat dah kedudukan titik E yang baru ataupun E prime di sini. Okey, dan langkah yang seterusnya. Okey. Kita akan buat garisan pencaran. Garisan pencaran daripada A kepada semua titik ataupun bucu yang terlibat. Jadi A kepada D, A kepada C dan juga A kepada B. Okey. Jadi untuk soalan ni kalau kamu perhatikan AB adalah satu lengkung. Jadi kita kena tambah lagi satu titik untuk buat garisan pencaran iaitu titik tengah. Okey, ini diberi titik tengah bagi lengkung AB. Jadi kita garis A kepada titik tengah. Okey. Jadi untuk memudahkan lagi, kita nak melukis lengkung ni nanti. Okay, nak memudahkan lagi lah. Kita akan sambung titik tengah kepada titik B. Kita buat ni kat sini. Kalau nak tahu, kita boleh rujuk kepada buku teks. Okay, sebab apa perlu dibuat ni? Untuk memudahkan nantilah kita nak melukis lengkung. Okay, dah buat. Kita dah dapat A, E prime yang baru. Jadi untuk lengkapkan objek ni mudah sahaja. Kita cuma meneruskan membuat garisan selari. Okey. Jadi untuk DE letak dulu kamu punya sisi kuset tu pada DE. Okey. Saya letak kat sinilah sebab nak tunjukkan dekat bahagian bawah, okey. DE dan sangga pada bahagian bawah. Okey. Ataupun
Saya buat pada bahagian atas untuk tunjukkan kepada kamu. Okey, macam ni. DE. Okey. Kemudian letak satu lagi pada bahagian atas. Okey, jadi tekan bahagian atas. Jangan bergerakkan. Kita cuma gerakkan bahagian ni sahaja. Ingat balik macam mana nak bergerisah selari. Okey, dah dapat sisi yang baru. DE. Ini saya dapat titik D prime. Okey, D ataupun CD pun menggunakan kaedah yang sama. Contohnya letak kat dekat bahagian sebelah sini pula. Letak C dengan D. Okey, dah dapat. Tekan satu, baru gerakkan sebelah sahaja. Yang ni pastikan tak gerak. Okey, sini adalah C prime. Okey, untuk dapatkan CB ataupun BC, gunakan kaedah yang sama. Okey, sini garisan A pada B. Okey, jadi sepatutnya kita ikut sini CB yang asal garis kepada C prime. Okey, patutnya berhenti di sini saja. Okey, berhenti dekat sini. Ha, berhenti dekat sini. Okey, ni adalah B prime yang baru. Dekat sini. Jadi, kedudukan titik tengah dia O ada di sini. Untuk dapat kedudukan O yang baru, letak sebelah sini pula. Okay, ikut yang asal. D dengan O. Okey. Kita akan dapat lah. Okay, ini kedudukan titik tengah yang baru. O prime di sini. Jadi untuk lengkapkan lengkung. Okay, dari titik A, O ke A dan pusingkan sampai kepada B. Okay. Pusingkan. Okay. Jadi yang terakhir, kita cuma gelapkan garisan objek. Untuk objek pengecilan. Okey. Terangkan garisan objek. Okey, jadi yang ni lah yang dipanggil okey.